The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hello, selamat datang ke sesi webinar yang dianjurkan oleh LiveChamp dan ditajakan oleh Bursa Malaysia. Nah, hari ini kita akan membincangkan strategi menjana pendapatan dua hala dalam webinar ini. Dan webinar ini juga ditajakan oleh CIMB Futures Negara Berhad. Now, pertama sekali, disclaimer. Ya, apa maksud itu? Apa-apa yang kita bincangkan dalam sesi webinar ini adalah untuk tujuan pembelajaran saja. So, kalau you buat sebarang trading, you kena bertanggungjawab sepenuhnya ke atas semua keputusan dan decision anda. Okay? Dan kita juga menyediakan sebanyak 10 sesi webinar pada tahun ini. Yang pertama adalah KLCF Futures Trading Strategies, kedua Palm Oil Futures Strategies, yang ketiga itu KLCF Futures Trading Strategy Outright, dan hari ini adalah webinar kita yang keempat, yang juga satu saja webinar dalam bahasa Melayu. Okay, strategy menjana pendapatan dua hala. So if you want to learn English one, you can join our fifth and the sixth webinar when we talk about technical analysis in futures trading in FKL and SCPO. And those in red color adalah bahasa Cina. Alright, kalau kamu mau datang ke webinar kami dalam bahasa Cina, please join our 7th to 10th webinar, sesi webinar kami. Nah, hari ini kita ada menjemput seorang pengucap, Muhammad Azri Zulkainan, yang sangat berpengalaman dalam FCPO ini. Alright, are you ready? Alright, so let me hand it over to you. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke sesi webinar. Okey, ini adalah sesi webinar yang ulung dalam bahasa Melayu dan hanya ada satu sesi saja pada tahun ini dalam bahasa Melayu. Anyway, kalau ada demand, insya-Allah akan diminta lagi lah. Okey, sedikit pengenalan tentang saya lah. Okey. Sejak 2011 actually saya full time, sebab sebenarnya sebelum tu saya adalah penjawat awam lah. Saya juga menulis buku tentang FCPO dan buku itu adalah buku teknikal analisis yang pertama juga dalam bahasa Melayu. Sebelum ini saya bertugas, I was a diplomat lah under MITI. Okay, so pada 2011 saya balik ke Malaysia. Sebelum tu saya di Kenya lah for a few years. Then saya bergiat as a full time dalam market. Dan oleh sebab banyak masa, 2015 saya ambil exam self study modul 14 dan 16. Okay. Dan now saya adalah pemegang Capital Market Services license under Maybank Investment. Okay, malam ini saya nak kongsikan macam mana kita nak menjana pendapatan dua hala. Okay, biasanya pendapatan dalam bidang portfolio income yang popular lah di Malaysia ni lebih kepada saham. Kan, saham. Okay. Dan sebenarnya melalui Bursa Malaysia kita boleh juga berdagang futures atau pasar niaga hadapan. Okay, malam ni kita akan bincangkan tentang pasar niaga hadapan berkaitan dengan kelapa sawit, itu FCPO. Okay. Saya sebenarnya at the end of the sesi ni, saya nak kongsikan setup lah, setup kan, macam mana nak buat duit, macam mana kita nak lock kalau kata ada loss kan, disiplin masuk market. Okay, aplikasi dagangan holistik lah kan. Okay. Holistik ni maksudnya kita kena tengok pelbagai aspek lah. Soalan biasa apabila masuk market iaitu why, when and where lah kan. Iaitu bila, di mana kan, dan kenapa kita membuat, kita masuk sesuatu dagangan. Okay, Facebook saya Tuan Penjejak X. Okay,
Tuan Pejejak X ni nama pena yang saya mohon lah dan diluluskan lah. Dan diluluskan untuk ditulis di buku saya lah. Okey, ini kenangan saya semasa di Kenya lah. Dulu saya diplomat until 2011. Okey. So, apabila saya memutuskan untuk meletakkan jawatan, sebenarnya ia adalah sesuatu keputusan yang agak besar, signifikan dia lah, impact dia. Okey, memandangkan status jawatan sebagai penjawat awam. Okey, tetapi jika kita mempunyai sesuatu skill dan ini adalah survival skill zaman millennium, okay, jika kita ada skill, so sebenarnya tak ada masalah untuk menjana pendapatan. Sebabnya kita jadikan dagangan ni sebagai sesuatu bisnes. Okay, ini saya dengan leader-leader Somalia lah di sana. Okay, by the way, ini adalah tempat saya mulakan dagangan lah. Okay, this is konsep Soho, small office, home office. Dan after some time tu, pasal tambah cat dah. Sebab tengok CPO kan. Dan tengok juga market yang berkaitan lah. Contohnya US oil yang berkadar langsung dan tidak langsung. Contohnya yang berkadar langsung, US oil, soybean oil dan juga yang berkadar songsang dengan CPO iaitu dollar index atau USDX. Okey, ini buku yang saya tulis, okay, untuk CPO. Untuk makluman, buku ini adalah kombinasi setup-setup oleh sifu-sifu juga. Jadi kebanyakan sifu dalam FCPO ni tidak muncul dalam media sosial. Jadi apabila saya tuntut ilmu dan saya minta izin, saya terjemahkan kembali ke dalam penulisan lah, supaya kita ada legacy dan yang boleh dibaca. Okay. Di dalam buku ni ada mengandungi nota-nota yang lengkap. Jadi kalau sesiapa yang terlepas atau tidak begitu faham untuk membuat catatan, bolehlah mendapatkan buku ini. Okay. At the end the sesi ni saya akan tunjukkanlah macam mana nak dapatkan buku atau nak contact saya kan. Okey, contoh salah satu setup yang agak selamat lah, PB dan PBX, pullbacks. Okey. Pullbacks pada 50% atau PBX kalau kita gunakan Fibonacci pada level 61.8% lah. Okey, apabila sesuatu market membuat pullbacks di 61.8% dan ada evidence melalui candle untuk contohnya untuk dalam contoh buy. Okay, saya sangat suka setup ni sebab biasanya ia menjadi dan TP yang paling jauh ke 161.8. Okay, sebab tu nama pena saya Penjejak X. X tu maksudnya level 61.8%. Okay, bukan suka-suka saya letak sebagai penjejak kan. So X tu 61.8%. Ini adalah contoh okay, contoh PBX lah dalam buku tu kan, yang saya lukis pada level C tu kita masuk pada level 61.8%. Okay, and this is macam mana penulisan catatan lah. Jika kita membuat sesuatu masukan dagangan, kita akan buat catatan. Ini adalah catatan jurnal lah. Contoh, plus one maksudnya satu lot pada 2382. Maksudnya di sini saya ada buy open satu lot. Dan apabila kita nak masuk disiplin yang kita kena kaji ialah stop loss level dengan TP level. Okay? Dan kita tengok nisbah yang terlibat lah. Okay, biasanya kita nakkan stop loss kecil lah dan TP tu kalau boleh sekali ganda. Okay. Tetapi banyak keadaan dalam FCPO ni kita kena walaupun kecil 7 hingga 10 tick itu dianggap biasa lah. Biasa dalam sesuatu movement. Okay. Buat masa ni volume CPO masih agak quite low lah compared to before kan, dalam 15 to 17,000. Kalau dahulu kita boleh dapat sampai 14,000.
Okay, dan ini buku kedua saya. Okay. Japanese Candlestick sebenarnya bukanlah hak milik saya sebab Japanese Candlestick dimiliki dan dicipta oleh Honma Monhisha. Tapi saya susun semula. Sebenarnya usaha-usaha nak susun semula ni pun mengambil masa jugalah sebab okay, kita nak buat dalam bullet points, nak memudahkan lah. Okay, ia bukan satu satu esei yang panjang, cuma nak tunjukkan. Di dalam website nanti, dalam website Besar Malaysia, kan, tuan-puan boleh boleh tengoklah yang detail spesifikasi. Tapi saya akan highlightkan apa apa FCPO ni dalam simple way lah, kan. Okay, features ni, ia seolah-olah kita membeli satu perjanjian. Kalau zaman dahulu, pada zaman Jepun, jual beli sijil padi huma. Tetapi pada masa itu, padi huma tu belum boleh dituai. Katakanlah, kan, padi huma yang nak dibeli tu hanya boleh dituai selepas 3 bulan. Tetapi ada pihak yang sudah sanggup nak membeli. Jadi ada aktiviti nego lah, kan. Nego, siapa yang yang highest bidder, yang yang pembeli pula dia nak yang lowest, yang offer. Jadi bila bila wujudnya perjanjian, dia pun membeli satu sijil. Okay. Simpan sijil tu sehingga tempoh untuk boleh dituai lah. Contohnya dalam masa 3 bulan dan dituai. Itu dimaksudkan dengan features. Dan features ni bermula dengan komoditi. Okay, kelebihan features atau kita panggil niaga hadapan lah. Ia adalah dua hala. Ia tidak tidak macam saham. Kita kita hanya memasuki belian, kita membuat belian dan kita akan tunggu supaya ada kenaikan dan kita jual. Tapi untuk features atau niaga hadapan, kita boleh beli dan close apabila sudah ada kenaikan atau jual dahulu, okay, jual dahulu dan berlaku kejatuhan dan kita close. So kita boleh buat duit dalam dua hala lah, okay. Dan volatility CPO paling tinggi lah untuk didagangkan. Tapi kena ingat lah, FCPO mesti dagangkan bulan ketiga sebab bulan ketiga mempunyai volume yang yang paling tinggi lah. Kan? Bulan satu atau spot month biasanya dimasuki oleh pengilang. Sebabnya pengilang memang memang hendakkan physical stock. Okay, sebagai, kita sebagai pedagang, pedagang biasa, kita nak buat settlement, kan. Maksudnya kalau kita ada ada beli dan kita offer to close dengan jual, pastikan masuk bulan ketiga lah. Okay? Dan FCPO ni boleh dijadikan alternatif kepada pilihan saham yang yang begitu banyak. Sebab dalam saham mungkin tak semua yang 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 sanggup, okay, buat kajian scanning saham, tengok PE value, kan, tengok fundamental dan sebagainya. So boleh consider untuk fokus pada FCPO sebabnya FCPO kan kita betul-betul fahamkan the movement, actually psikologi penjual dan pembeli minyak mentah kelapa sawit dan dan elemen lain yang 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 efek, contohnya cuaca dan geopolitik dan sebagainya. Okay, so the subject matter masih pada FCPO lah. Dan kos yang flat ni for the time being buat masa ini 5,500 untuk satu lot. Okay, tetapi satu lot, dengan satu lot kita boleh dagangkan sebanyak dua lot jika buy dan close dalam in the same day. Okay, okay, satu tick movement, okay, satu satu tick bersamaan 25 ringgit. Okay, so sebenarnya dengan margin ni kita mengawal aset yang yang nilainya lebih besar dalam dalam gandaan. Tapi tak apa, kita kita stick pada satu tick atau satu point tu kepada 25 sajalah. Okay, so untuk sesi pertama FCPO 10.30 pagi hingga 12.30, 2 jam saja, dan sesi kedua pada 2.30 hingga pukul 6 petang. So kalau tuan-puan lihat office cakap apa active hours CPO ni agak pendek lah, kan. Jadi the movement dia mungkin ada gap 10.30 dan tutup 12.30, bila nak buka balik 2.30 nanti ada gap. Yang ni lah behavior CPO yang kita kena fahamkan betul-betul lah.
Satu lagi yang pasal expired, bila expired. CPO ni expired pada 15. Contohnya today lah, today is the last day. So as at today kita berdagang bulan bulan 10 2018. Okay, esok kita akan berdagang bulan 11 2018. Okay, so mana-mana yang tidak membuat settlement sehingga pukul 6 tadi, esok dengan automatik akan masuk ke bulan kedua. Okay, sebelum benda ni kena hati-hatilah. Biasanya akan dinasihatkan lah. Biasanya cakap ejen yang baik dia akan nasihatkan lah. Okay, sama ada dalam dalam kumpulan WhatsApp atau kumpulan Facebook close kan, supaya supaya dagangan ditutup pada 15. Okay. Okay. Fee FCPO sebenarnya bergantung kan. Ada yang yang offer 10 contohnya atau 12 per way. Tapi bergantung kepada apa after sales service. Contohnya ada yang bagi bagi ulangan kelas, ulangan semua dan sebagainya. Okay, untuk fundamentally CPO, kita akan first of course lah tentang demand dan supply. Okay, demand dan supply banyak pada China dengan dengan India. Jadi kadang-kadang apabila memasuki musim-musim festival, festive season ni, kita akan tengok demand dia agak spike lah. Okay, dan supply berkaitan pula dengan cuaca. So contohnya kalau kita boleh membuat pemecahan dan kita mengambil tahu tentang kaji cuaca, sebenarnya ada ada yang mengatakan bahawa kita boleh membuat jangkaan market CPO dengan baiklah. Tapi sebenarnya apabila tuan-puan sudah berdagang dalam dalam market CPO, kadang-kadang fundamental pun tak menjadi sangat. Yang sebab yang menjadi ialah faktor supply and demand pada masa itu. Okey. Okey, EU lebih lebih menggunakan CPO untuk untuk gantian pada minyak minyak soya dan juga biodiesel. Okey. Okay. Dan dan faktor lain ialah bencana alam kan, cuaca. Okey, ini contoh yang CPO yang tuan-puan boleh lihat dalam dalam bursa marketplace, termasuk volume dia. Itu yang saya nyatakan tadi, volume hanya 17,000 lah. So kita kalaulah semua banyak yang 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 mula masuk market, market biasanya volume boleh sampai ke 38 hingga 40K lah. Kan, dan apabila berlaku keadaan momentum yang kuat itu, se kadar keuntungan yang kita boleh buat pun agak tinggi lah. Tapi kena ingat juga kalau salah masuk tu tak ada stop loss kan, kan dengan tidak disiplin agak agak bahaya jugalah. Okay, so semoga tuan-puan mendapat info dan mendapat maklumat yang yang baik tentang MCPO dan boleh consider untuk masuki market CPO selepas ini kan, sebagai alternatif kepada saham dan juga alternatif kepada global market. Okey, jenis-jenis masukan dagangan. Okey. Ini adalah bahasa-bahasa teknikal lah yang 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 kalau kita yang sudah biasa masuk market kan, sama ada saham atau global market kan. Okey. Saya akan fokuskan kepada pada a few. Contohnya malam ni saya akan lebihkan kepada candle pattern, okey. Candle pattern, PBX dan juga zona. Dan jika, jika ada masa, saya akan masukkan juga kepada MTBA, momentum time based analysis. Okay, okay, jap, senang. Okay, ini setup sebenarnya yang yang saya diajar lah sebenarnya. Banyak setup ni dia punya, dia punya istilah dan analogi yang digunakan ni lebih kepada Japanese, bahasa Jepun, disebabkan kewujudan Japanese candlestick tu pada zaman feudal Jepun. Okay, so kita tengok lebih kepada tactical lah. Okay, dan ini ini buku buku pertama yang yang berkaitan dengan dagangan. Kalau
bahasa dia Hajimoto Kabukachato Woyomo, macam itulah. Saya pun tak boleh nak sebut penuh kan, tapi ini adalah panduan kepada pembaca cat pertama kali dalam bahasa mudahnya. Okey, dan dalam ni banyak setup-setup kaitan dengan Japanese candlestick kan. Okey. Okey. Banyak yang bertanya bagaimana nak buat untung dalam market. Okey, saya nak bagi formula lah ya. Senang sebenarnya nak buat untung dalam market ni, senang je kan. Ya, seperti biasa kan, kalau mana-mana seminar pun yang tuan-puan attend, inilah formula yang dapat: buy low sell high. Okey, tetapi macam mana kita nak menentukan market sudah membuat low dan how low is low? Okey, sebenarnya tak semudah itulah. Okey, ada a few aspect yang kita kena mahirkan lah. Satu, chances kita nak masuk sesuatu dagangan tu, kita mempunyai dagangan tu, setup itu mempunyai kadar kemenangan yang tinggi lah. Ya, the high win chances tu, kemungkinan kemenangan yang tinggi lah. Okey, maksudnya masuk tu betul lah, bukan masuknya dan dia goes against. Okey, yang kedua tu masuk dengan stop loss yang kecil. Okey, sama ada market sedang membuat pullback atau dia membuat test dekat the zone kan, asalkan kita masuk dengan stop loss yang kecil. Dan yang ketiga, optimum, macam mana kita nak mengoptimumkan keuntungan. Yang ni adalah satu sejenis management. Apabila masuk sudah betul, ada plan dagangan dan masuk dah betul, okey, apa pula tactical masuk kan? Tactical masuk sama ada tiga bullet. So apabila masuk dan kita dalam keadaan in the money, ITM, okey, kita boleh satu, boleh TP membuat pengambilan untung. And kedua, kita boleh setkan TS atau lock keuntungan, satu lock yang ketat dan satu lagi lock yang widen. Maksudnya yang widen ni dia agak jauh dengan level yang kita untung tadi. Okey, yang ni kena tunjuk chart lah. Okey. Okey. So psychological level, yeah, market biasanya akan membuat flows kan, dia akan membuat wave kan. So kita kena kenal pastilah kan level-level yang kita nak masuk tu, dekat mana support. So kalau kita boleh kenal pasti dengan elok, contohnya ada bullish hammer test di support dan keadaan itu berlaku pula di level 50% atau 61.8% Fibonacci kan, nah, bolehlah kita masuk dan kita ukur juga stop loss level bermadan dengan keadaan TP. Okay, so as a whole kita nak tengok market tu dia akan buat high low, high high, high low kan. So apabila kita dapat kenal pasti market membuat high low, high high, dan kita tahu dia sedang membuat kenaikan, so itu adalah chances kita untuk membuat belian kan. Dan kena tengok juga multiple TF lah, maksudnya kalau di major sedang membuat kenaikan, okey, lebih selamat kalau kita fine tune kepada TF yang kecil dan kita nak buat belian di TF-TF yang kecil lah. Okey. Dan masa market buat low, high, low, low, itu kita tahu market tengah membuat kejatuhan lah. Okey. Dan market sideway dia hanya buat low, high, low, high, sampai sudah low, high, low, high. Kan, sehingga lah apabila dia buat high, low, high, high, kita tahu dia sudah pecah untuk buat kenaikan dan kita tunggu level-level untuk pullback. Okey. 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 Chart pattern agak signifikan lah dalam dagangan. Okey, tapi chart pattern kita hendaklah kita confluencekan dia dengan keadaan yang wujud. Contohnya chart pattern dalam keadaan kenaikan dia buat high low, high high, dan ada chart pattern descending wedge macam ni. Okey. Panggil falling wedge atau descending wedge. Biasanya descending wedge adalah continuation lah. Dan kalau kita tengok yang sebelumnya di major movement membuat kenaikan dan apabila dia melakukan pullback dan kita boleh nampak dia membuat falling wedge atau descending wedge, dan kita patut tahu, okay, market sebenarnya sedang membuat continuation. Okay, ini adalah contoh-contoh
cat pattern yang wujud dalam dalam market lah. Okay, cat pattern ada kesinambungan, okay, ada yang boleh flag, pendant, okay, dan ada juga yang tunjal balas, okay, tunjal balas maksudnya pullback. Okay, satu setup yang sangat signifikan dan sangat lama digunakan ialah candle action. Ya, yeah. Dan buku Japanese Candlestick Charting Technique ini diterjemahkan oleh Steve Nissen. Okey, melalui penulis asalnya Honma Monisha. So Steve Nissen sebenarnya dia menterjemahkan. Dia bukan pencipta Japanese Candlestick. Okey. So ini ialah pencipta Japanese Candlestick. Kan? 1724 hingga 1803. So sejak 260 tahun dahulu, sebenarnya dah lebih lah kan. Okey, masa tu zaman feudal Jepun, okey, Honma Monisha dia boleh membuat pembacaan tentang supply dan demand padi pada masa tu, dan dia boleh menentukan lah nak buat belian pada tempat, pada level-level yang lebih baik lah, yang banyak diskaun. Okey, so saya terjemahkan balik lah dalam dalam bentuk cakap pemisahan stick dalam bentuk point. Okey. Dan ini adalah cat-cat yang ada yang dicipta, okey, even di US market lah, bila dah ada sistem kan dia dicipta. Contohnya bar chart menunjukkan open, high, low, close, okay? Dan line chart hanya menunjukkan close, level close sahaja. Okay. Okay. Tapi Japanese candlestick dia boleh menunjukkan open, high, low, close dan juga level psikologi. Okay? Contohnya apabila berlaku shooting star kan, atau okay, ni kombinasi evening star. Okay. Dan contoh yang hijau ni, ini adalah bullish hammer. Kita boleh tengok in terms psikologi, ada kejatuhan tapi ditolak balik oleh pembeli dan pembeli close dekat atas. So maksudnya cubaan untuk jatuh tadi telah dipatahkan lah oleh cubaan penjual tadi, telah dipatahkan oleh pembeli lah kan. Dan in terms psikologi, bila dia close dekat atas tu, kita boleh boleh tahulah kan, bullish sudah nak mula, tetapi dia tak semudah itu, dia tolak balik. So kombinasi Japanese candlestick kita combinekan dengan zone, kita combinekan dengan 2-3 aspek lagi, dan kita boleh buat pembacaan lah. Okay, pembacaan yang baik, sebab Japanese candlestick dia menunjukkan psikologi dan juga momentum. Macam mana momentum tu ditunjukkan oleh Japanese candlestick, okay, akan saya jelaskan sedikit lagi, dan ada saya kupas dalam MTBA, momentum time based analysis. Okay, MTBA adalah hasil juga apa, epistemologi atau kajian ke atas pengetahuan, dan saya zahirkan semula ke dalam bentuk MTBA supaya senang kita baca. Okay, dalam Japanese candlestick ada 72 pattern yang utama, tapi kita kena, sepatutnya kita kenal pasti level-level yang penting dan signifikan sahajalah. Okay, sebab itu 72 pattern tu dipecahkan kepada pada empat yang utama. Okay, okay, dan ada pattern tunjal balas ni pullback lah. Okay, ada sinambungan, ada pattern konsolidasi. Okay, saya cuba guna bahasa standard lah actually, tapi at the end kita kena bahasa santai juga, dan banyak istilah dalam English ni kena, masih kena maintain lah. Okay, kenapa saya tunjukkan peta zaman feudal? Sebab inilah zaman-zaman yang wujudnya istilah-istilah Japanese candlestick. Okay, contohnya ini adalah kedudukan setup sebelum setup yang menunjukkan susunan, okey, mengikut kekuatan. Okey, okey, dalam sesuatu battle, okey, biasanya dekat depan tu akan disusun dahulu white soldiers. Ini namanya white soldiers. So jika tuan-puan tengok ada candle, contoh candle bullish 1, 2, 3 sedang march ke hadapan, okay, biasanya tuan-puan akan membuat belian.
Betul kan? Okay, sebenarnya bila 1, 2, 3, hati-hati sebab market akan membuat pullback. Bila 1, 2, 3, momentum tu biasanya akan semakin perlahan lah. Kan? Sebabnya kalau logiknya, apabila ada yang telah membuat belian pada level yang bawah, yang awal, so apabila sudah 3 candle, kalau kata masuk daily dan on the third day, dah banyak yang akan buat pengambilan untung. Pengambilan untung maksud dia akan melepaskan pegangan belian lah. So biasanya yang white soldiers bukan untuk sambung kita beli pada pada candle ketiga. Tidak ya. Kenapa tak beli pada permulaan candle pertama semasa nak wujudnya white soldiers? See? Sebab itulah kita kena fine tune. Okay? Konsep dia tidak sama dengan dengan dagangan yang nyata. Okay, yang pemanah ni, ini yang menghasilkan dark cloud cover. Kan? Japanese candlestick yang yang dinamakan dark cloud cover. Dan ini pula bullish kicker. Okay. Satu lagi yang signifikan. Okay, tak ada kat sini. Tapi saya akan tunjuk sekejap lagi. Shooting star lah. Okay. Sebab shooting star bukanlah tahi bintang sebenarnya. Shooting star dalam buku Jepun, dalam kitab Jepun, ia, ia adalah sejenis senjata yang digunakan oleh satu pihak yang di luar kubu. Dia akan buat launching, launch berbola api ke dalam kubu. So apabila nampak ekor panjang kan, bola berbola api kan, nampak ekor panjang, dia dipanggil shooting star. Okey, dan maksud dia shooting star ialah sejenis senjata, bukan tahi bintang. Okey, dan shooting star biasanya untuk wujud keadaan keadaan untuk sel sahajalah. Okey. Saya nak skip bab pembentukan candle sebab I think banyak yang dah tahulah. Okey, macam mana pembentukan bullish dengan bear candle kan. Okey, ini anatomy of candlestick. Sebabnya subjek Japanese candlestick ini mengambil masa yang agak panjang jugalah. Kan biasanya saya spend 2-3 jam untuk Japanese candlestick saja sebab banyak pattern kita akan tunjuk dengan dengan contoh. Okey. So saya nak skip kepada yang contoh ya. Okey. Contohnya okey. Saya highlightkan dulu apakah kelebihan Japanese candlestick. Sepatutnya apabila kita menguasai ilmu Japanese candlestick, kita mesti pandai untuk buat bacaan indikator ke hadapan lah. Dia dia umpama indikator untuk menunjukkan apa yang berlaku ke hadapan. Dan dalam market itu yang kita nak. Kita nak buat pembacaan dekat mana movement, the next movement. Okay. Cuba tengok contoh ni. Okay. Ini adalah satu contoh. Dan katakanlah jangka masa ini 15 minit. 15 minit, 15 minit kan market membuat kejatuhan. Okey, ya. Jika disiplin 15 minit, sepatutnya kena tunggu 15 minit complete lah. Tetapi banyak yang dalam keadaan market, apabila nampak market move kan dengan cepat-cepat join to sell. Sebabnya takut ketinggalan, cakap being left out, kan? Being left the bandwagon. Okey, ada dalam buku Jesse Livermore, kan? You macam you catching the bandwagon. So jika tak complete dah catch bandwagon, tiba-tiba kejatuhan tadi, jualan tadi dipatahkan, ditolak oleh pembeli. Ya, ini di, dinamakan kata penolakan, okey kan. Dan apabila complete sesuatu jangka masa, kita tengok kan bukan jualan yang yang wujud tadi, malah kata pembeli, penjual tadi telah dipatahkan oleh pembeli dan pembeli tadi dia close posisi dekat atas, maka complete lah sebagai bullish hammer. Okey, maksudnya aktiviti jualan tadi telah dipatahkan oleh pembeli. Bukan saja dia dikalahkan oleh pembeli, malah pembeli close lagi dekat atas. Kan? Ini adalah kalau bullish hammer ni, dia berlaku dekat bawah, kan, dekat level-level zone support, ada signifikan dia nak naik lah, nak melakukan kenaikan. Contoh saya tunjukkan yang bullish-bullish hammer. Okay? Bullish hammer dekat sini, akan berlaku kenaikan. Okey, dan masa tu kita plotkan dia kena dengan zone. Okey. Okey. Okey, satu lagi. Sama juga bila berlaku kenaikan katalah 1 2 3 marching soldier 1 2 3
Dan yang keempat, tuan-puan pun jam untuk masuk sebab takut you terlepas the bandwagon. Kan dengan adanya market tengah naik ni, jom kita kita buy. Kan tiba-tiba buy itu dipatahkan oleh oleh penjual. Kan. So ini yang, yang dinamakan kata echo ialah tanda penolakan, mean being denied, ditolak aktiviti tadi kan, aktiviti belian tadi ditolak sebenarnya oleh penjual. Dan apabila siap, dia siap sebagai shooting star. Okay, ya. So lagi panjang echo sebenarnya lagi bagus, sebab lagi panjang menunjukkan lagi kuat, lagi banyak volume tadi telah dipatahkan oleh penjual pada masa ini. Okay, shooting star keadaannya untuk kita join sell sahaja. Okay, ini shooting star, kita nak join sell sahaja. Okay, zone. Okay, support. Katalah di sini saya letakkan contoh support kan. Support itu kita kita tak boleh plotkan sebagai satu line sahaja. Kita kena plotkan sebagai satu zone. Sebabnya market ini dia tidak tidak perfect. Dia bukan ilmu ketepatan. Okay, ini bukan ilmu ketepatan dalam dalam market. Okay, tapi kita nak baca psikologi penjual dan pembeli dalam masa ini. Okay, psychologically kan penjual tu sudah sudah melemah. Kita boleh tengok melalui candle yang semakin pendek. Kan the movement momentum sini kan semakin kecil dan dia tak tak boleh memecahkan zone. Okay. Keadaan zone support ni, kalau setakat jolok tu ia tidak pecah ya. Kan kita kena kena ingat tu kan, jolok tidak semestinya pecah. Kena ingat, okey. Jolok tidak semestinya pecah. Tetapi jika dah sudah pecah ke bawah, dengan automatik aktiviti penjolokan telah berlaku. Okey, bahasa tu agak saya tak boleh kupas dalam bahasa ilmiah lah, tapi kena ingat konsep eh. Kalau setakat testing tu dia tak pecah, belum tentu lagi. Kita tengok close dekat mana. Okey. Okey, dalam keadaan ini dia membuat satu formasi yang dinamakan Morning Star. Okay. Satu lagi contoh. Ya, contoh zone. Zone-zone. Okey, biasanya saya plotkan body dengan dengan echo lah, body echo kan. Then don't have to be perfect lah. Okey, asalkan dia tak lepas zone, tak lepas zone. Contoh yang ni kan tak lepas zone, dia membuat long leg doji. Long leg doji pun satu salah satu setup kesukaan saya lah. Saya akan masuk sell. Okay, masuk sell dengan dengan lot yang agak besar lebih-lebih. Lebih-lebih lagi distance dengan EMA 14 ni agak jauh. So kita boleh masuk sell. Okay, dekat sini 1 2 3, maksudnya 3 kali test kan. Ada ada yang buat biasanya 2 bottom, ini 3 bottom. Maksudnya zone tadi sangat kuat lah, tak tidak boleh dipecahkan kan. Jadi sekali lagi kita boleh masuk. Okay. Nah, ini contoh-contoh yang zone. Okay. Okay, dengan melukis zone juga kita boleh tengok ada yang membuat false macam ni. Kan, dia seolah-olah sudah membuat high low high high. So macam mana kita nak kenal pasti ini high low high high, high low high high, dia buat nah high low dan high high sekali lagi tapi dia false. Macam mana kita nak kenal pasti ya? High low high high itu adalah satu false. Okay. Yang tu nak kena combinekan dengan 2 3 elemen lagi. Okay, tapi yang paling mudah, combinekan dulu dengan zone. Okay, maksudnya kalau dia tak pecahkan the whole zone, kan dia, dia sepatutnya kalau pecah zone, dia akan buat, membuat tunjal balas atau pullback, kan? Dan kita akan boleh masuk buy. Tapi jika tidak lepas, then kita anggap sebagai sudah gagal lah. Okay, then this is the plan. Okay, dalam salah satu tulisan buku, saya lupa apa penulisnya, Jesse Livermore atau Lance Back, Lance Back. Okay, salah satu tulisan Lance Back, dia panggil CPB lah, Complex Pullbacks. Dia membuat seolah pullbacks, tapi ia adalah complex pullback. Okay, sepatutnya pullbacks ni, ni pullback biasa. Dan bila pullback ni, dia terlebih sedikit, dia dipanggil complex pullbacks. Okay, so paling mudah kita akan buat zone lah. Satu lagi setup ialah buffer zone, tapi saya tak tak mungkin saya tak jelaskan. Saya nak nak fokuskan kepada zone dulu. Okey. Ini pun salah satu zone yang tidak boleh dilepasi, dan pada masa ini sebenarnya wujud satu keadaan yang dipanggil ya ini momentum time based analysis lah. Ya, kan kalau ikutkan yang biasa ada buat pullbacks.
pullback pula tak sampai pun pada 50% kan. Dia dia hanya sentuh kepada level 61.8 lah kat sini. Okey, apabila kita dah sudah biasa dengan market, kita boleh baca even level-level Fibonacci pun tak tak payah plot dengan Fibonacci kan. Kita boleh baca 50%, 61.8, sini 38.2, okey. Okey. PB dan PBX, eh, pullback dan pullback X. Pullback dengan pullback X adalah setup yang paling cakap selamat untuk diikuti sebab kita kita mengikut momentum. Kan, apabila momentum, kita sudah nampak momentum sudah berlaku, contohnya dalam keadaan sell, okey, dan dia membuat pullback kan. Plotkan Fibonacci lah, okey. Tapi kalau dah biasa boleh boleh buat boleh agak je. Tengah ni 50% dan dekat bawah sikit 61.8. Okey, pada masa ini candle action tu menyentuh level-level 61.8 lah. Ini saya namakan PBX. Okey, dan kalau kita combinekan dengan chart pattern, dia sedang membuat ascending wedge. Okey, ascending wedge. Dan biasanya biasanya pedagang akan tunggu pecah ascending wedge dekat sini. Okey, dekat sini untuk masuk. Okey, ini setup setup yang menggunakan Japanese candlestick dengan Fibonacci yang kita panggil PBX dengan keadaan biasa. Okey, nanti kita akan filterkan setup ni dengan tiga template, okey. Untuk untuk memastikan lagi bahawa setup yang kita nampak ni betul, okey. Okey, dan lagi contoh PBX, okey. Market membuat satu movement dan dia pullback kepada 61.8 dan kita boleh masuklah. Biasanya 61.8 dia akan touch TP yang first dekat 100 dan TP yang kedua biasanya dekat 161.8. Okey, kalau lebih tu anggap nasib lah, sebab anggap sebagai bukan nasib apa, sebagai luck kan, tuah lah kan. Sebab bagi bagi saya, disiplin saya masih pada 161.8, kita akan TP kan. Sedangkan kalau tuan masuk guna technical tactical 3 bullet, kita boleh hold selagi dia membuat high low high high. High low, high high, high low. Maksudnya dia masih dalam keadaan kenaikan. Okay, so banyak kaedah untuk kita manage business ni. Apabila sudah in the money, kita boleh lock saja kita punya posisi tu. Okay, contoh lagi. This is contoh yang plan lah. Kalau kata, what's the plan? The plan is kalau kata dia membuat PBX nak masuk pada 618 dan nak TP1 dekat 100, TP kedua pada 161.8. Tapi apakah yang menentukan bahawa kita boleh masuk? Kan? Yang menentukan kita boleh masuk ialah candle. Candle action. Macam kat sini dia membuat junaman dan pullbacks. Dah. Hijau-hijau dan ada doji. Pasal doji tu kita nak standby PO sell. Okey. Itu ini PBX lah. Dia agak selamat lah. Kan. Buat masa ni lupakan dulu tentang wave. Saya akan jelaskan pada sesi akan datang jika ada tentang wave kan. You nak masuk pada level-level 2 ke 3 kan. 01, 2 ke 3 dan 4 ke 5 kan. Contoh yang setup fire attack. Okey. Okey. Dalam momentum time-based analysis, sebenarnya kita akan tengok major movement. Contohnya, kalau dalam A ni, keadaan pembeli sedang membuat kenaikan, kan? Kita nak ukur masa tu, apakah sudut dia? Tajam ke landai? Ha, kan? Kalau apa-apa yang melebihi 45 darjah ni, kita kita anggap sebagai sudut dia tajam lah. Kan? Ha, okay. Belian, dia berlaku dengan dengan cepat. Sudut tajam dengan cepat. So, diwakili oleh X1. Lepas tu, ada aktiviti jualan pula. Aktiviti jualan yang diwakili oleh B, yang saya plot sebagai X2 ni, dia mengambil masa yang agak lama. Jadi, jika A, keadaan dia cepat dan tegak, tegak kan, berbanding dengan B yang agak landai. So, dalam keadaan ni, kita membuat bacaan bahawa psikologi pembeli dan momentum pembeli masih kuat. Okay, so kita akan tengok level-level pullback melalui candlestick, melalui Fibonacci, melalui zone untuk kita masuk semula untuk belian. Okay, jangan jangan kita join, jangan jangan kita sell pada masa ni. Okay, ini contoh momentum buy yang kuat.
Okay, momentum buy yang kuat, boleh nampak dia momentum candle panjang dan cepat berbanding dengan selling. Selling lambat, lambat diwakili oleh saya letakkan X2 lah kan. Okay, X1 tadi cepat berbanding dengan jualan, jualan lambat. Okay, dalam keadaan ini kita boleh nampak ada wujud chart pattern, iaitu falling wedge. Okay, falling wedge, dan apabila candlestick candle action sudah pecahkan chart pattern tadi, dan kita boleh PO buy. Okay, kita boleh buy. Jangan immediate buy, kita PO buy ke atas level-level yang ini yang paling selamat dan paling konvensional lah. Kan kita panggil confirm candle semua kan. Confirm candle memecahkan chart pattern. So tak adalah dapat pada pucuk atau apa level pucuk akar ke tak. Ini conventional punya method lah. Conventional punya method tapi lebih agak selamat. Okay. Okay. Contoh sell pula. Contoh sell. Okay. Tuan-puan boleh tengok ada selling yang berlaku dengan agak kuat. Candle panjang, cepat kan, dan agak kuat, momentum kuat. Okay. Dan apabila ada bullish candle dia mengambil masa yang sangat lama untuk tolak ke atas. Okay, untuk tolak ke atas. Okay, so pada masa ini kita confluence-kan dia. Ini yang dinamakan holistik lah, pendekatan holistik. Kita confluence-kan dia. Kita padankan dia dengan contohnya dia test zone tak lepas. Lepas tu ia berlaku pada level 61.8 sebab 50% kat sini eh. Okay, 61.8 kan, dan kita boleh nampak ada chart pattern kat sini iaitu ascending wedge. Ascending wedge. So kita PO saja bawah dekat chart pattern punya level tadi kan, PO untuk sell. Okay, jika yang satu golongan lagi yang agak lebih konvensional, konservatif kan, dia nak juga pecah, yang pecah sehingga ke EMA pun boleh juga. Tapi kalau saya, kalau level macam ni kan, kita dah boleh buat bacaan lah. Dia akan membuat satu sinambungan. So ini adalah continuation pattern. So kalau kita padankan dengan chart pattern, ini adalah continuation pattern untuk sell. Okay. Ini lagi contoh. Momentum time based analysis. Okay. T1 cepat berbanding dengan T2. T2 lambat kan. Ada setup PBX. Ada pula ascending wedge. Okay. Okay. Dan berlaku sinambungan untuk sell. So kalau kita padankan, ada test zone tak lepas dan ada long leg doji, boleh sell. Lepas tu ada pullback, dan pullback pula kita applykan momentum time based analysis, masuk sekali lagi dan lock. Okay. Nah, itu maksud saya. Saya aplikasi dagangan holistically lah. Okay. So this is our plan. Kalau kita nampak market dah buat movement kan, kita katalah ini 0123 kan. Okay, dalam kita tengok market sedang buat low high lower low, dan dia membuat lower high, dan kita nak tunggu evidence untuk dia sambung membuat lower low. Okay, yang ni lah kita boleh mula nampak pelan dagangan kita. Okay, dekat doji boleh letak PO sell, maksudnya order pending order untuk sell dengan stop loss yang kecil berbanding dengan keadaan TP. TP kepada last swing low dekat sini. So dekat sini satu nisbah 1.7. Okay, yang saya ukur dengan inilah, dengan figures kan. So hampir satu nisbah dua sekali ganda. Okay, ini adalah satu setup yang baik. Kan, setup yang baik, dan kita boleh okay, masuk guna tactical 3 bullets kan, boleh TPTS kan. Apabila test sekali lagi, kita boleh consider untuk masuk sekali lagi sebab dia test tak lepas zone-zone yang support tadi, zone-zone yang atas tadi. Saya panggil zone ni lah sebab kadang dia support pun dia boleh tukar punya status kan. Okay, so dia tak lepas zone tadi, so kita boleh masuk sekali lagi. Okay, so this is the plan. What's the plan? The plan ni kita based pada momentum time based analysis. Kita tengok momentum siapa yang kuat pada masa tu. Okay, dan kita akan tengok nisbah dia masukkan kita tu TP is it lebih besar compare dengan SL. Okay, ini contoh-contoh holistically lah, contoh-contoh evidence yang wujud
Okay, saya nak jump kepada psikologi. Okay, so apabila tuan-puan nampak kat dalam market macam ni, sell dan sell tu sudah diambil alih oleh pembeli kan, penjual, aktiviti jualan tadi telah diambil oleh aktiviti belian. Okay, so kita kena tanya soalan-soalan macam ni kan, psychologically siapa yang menunjukkan major bias tadi, pembeli atau penjual? Okay, siapa yang semakin kuat dan siapa yang semakin lemah? Dan next, adakah wujud pembeli new bias atau berlaku pengambilan untung? Yang tadi kan, ini siapa yang kuat, siapa yang major? Sekejap ya, bismillah. Macam dalam keadaan ini kan, siapa yang kuat? Major siapa? Major penjual kan. So apabila ada belian ni macam ni, nampak macam aktiviti belian kan, tapi kan. So adakah itu new bias atau penjual tadi dia membuat pengambilan untung? Apabila dia penjual tadi dia melepaskan pegangan, maka nampaklah macam seolah market tu sedang membuat kenaikan. Sebenarnya dia all sedang membuat pengambilan untung. Yang ada pegangan jualan, dia all close pegangan tu. Yang sudah jual ke atas ni kan, bila market jatuh, dia all akan close. So nampaklah seolah-olah dalam net order flow tu, seolah-olah perbandingannya buyers mula masuk, tapi ini bukan new buy. So kalau kita fahamkan aspek psikologi, bandingkan kita applykan MTBA tadi, kita tahulah kan, sebenarnya itu adalah hanya pengambilan untung kan, dan kita boleh PO sell kat situ. Okay, dan padankan dengan Fibonacci dan juga zone. Okay. Okay. Ini yang sehingga bulan ni lah kan, untuk maksudnya dagangan bulan Oktober 2018. Okey, jika kita melihat naked candle kan, naked candle, market membuat pullback dekat sini CSP, tapi ada filter lah. Contohnya kalau ini naked candle, mungkin tak nampak kenapa boleh sell dekat sini. Okey. So kita kadang-kadang kena bantuan lah. Contohnya saya ada gunakan template-template yang combinekan nak filter naked candle tadi dengan level-level overbought oversold. Kat sini lah level overbought kan, dan dah terkeluar dalam Bollinger Band. Okay. Dan satu lagi saya filterkan dengan template Ichio. Ini sebenarnya Ichimoku, tapi kadang-kadang saya panggil tak Ichimoku. Kenapa saya panggil tak Ichimoku? Sebab kadang-kadang dia boleh menunjukkan level untuk masuk tu lebih cepat berbanding dengan candlestick. So Ichimoku sebenarnya dia boleh menunjukkan level non-psychologically confirm. Yang level psychologically confirm ialah melalui candlestick dekat sini. Okay, so kombinasi tiga candle ni kan, so yang menggunakan naked candle conservatively dia akan masuk dekat sini untuk sell. Okay, tetapi kalau combinekan balik dengan SBX template ini dengan template Ichimoku, okay, atau Ichimoku kan, kita dah boleh sell apabila dia test level-level yang flat Kinjun. Okay, so sebenarnya untuk follower saya lah, untuk pelanggan saya lah yang buka akaun dengan saya ni, kita ada bincangkan dalam WhatsApp kan, WhatsApp, tapi lebih kepada idea contohnya kan, contohnya pandangan-pandangan teknikal kan, tunjuk sebelum dan selepas kenapa masuk macam tu. Okay, dan ni keadaan selepas. So the point is kita nak yang berdagang ni boleh membuat bacaan dengan baik. Jangan selalu tunggu pandangan lain lah. I mean you have to do it on your own biar sampai boleh baca. Okay, so ada yang tanya kan, banyak mana boleh buat duit dengan FCPO. Okay, ini contoh yang nyata lah. Okay, untuk satu lot 5005, okay, sebenarnya boleh masuk dua lot. Okay, tetapi mesti close the same day. Okay, close the same day.
So kalau yang masuk satu lot 5005 boleh boleh tekan untuk dua lot. Dan yang ni contohnya kan mungkin masuk empat lot, empat lot dengan dengan 9 tick, 9 tick kali 4 lot, boleh boleh dapat agak lumayan lah sebenarnya. Tapi kena ingatlah, ini contoh-contoh yang yang untung. Macam mana pula dengan contoh yang semasa loss? Okey, yang penting net setiap bulan tu, campur loss campur untung kan, kita nak kan jaga net tu kalau boleh biar positif lah. So ada kisah-kisah yang yang buat duit sampai 15K sebulan, itu betul. Tetapi jumlah modal yang yang dimasukkan tu agak inilah agak besar juga kan, sebab it takes money to make money lah. So dalam 20 hingga 30% itu agak logik lah sebulan. Kan jangan terlalu mengejar lot lot yang yang apa tick movement yang yang agak besar lah. So ini contoh dalam sistem lah. Okay, bagi saya this is it lah. Yeah. Life life is a journey. Tapi kalau kita tak start engine, tak ke mana lah. So, kalau boleh, kena start belajar, kuasai ilmu. So, because ini adalah survival skill zaman millennium. Okay? Okay, dalam Bursa Marketplace, tuan-puan boleh masuk ke ada yang under features, okay? Untuk belajar lebih tentang features, okay? Tentang Bursa Marketplace. Log in dulu dan pilih pilih start features. Okay, nanti boleh masuk ke website Bursa Marketplace. Okay, dan cuba addkan untuk untuk memasuki dagangan dengan apa cakap ini maya lah kan, dagangan maya supaya kita boleh tengok performance kita. Kan bila dah buat pembacaan, ini macam demo account lah sebenarnya kan. So, Bursa Marketplace sudah sediakan platform ni untuk untuk testing skill. Okay, dan okay, sekejap lagi kita akan masuk ke sesi Q&A lah. Okay, saya selalu pesan jika nak survive lama dalam market, learn to fight alone lah. Jangan cakap, jangan asyik nak tunggu signal atau nak berbincang sesama. Bincang sama-sama tu okay, tapi semasa nak tekan, you have to do it alone. Kan tak boleh tunggu kawan tolong tekan ke atau nak nak tunggu apa-apa call signal dekat Facebook ke kan. Jadi kalau masih level tu tak ke mana lah kan. So kalau nak kuat kena kena belajar sampai pandai, then you have to learn to fight alone. Okay, saya ada pengumuman sikit. Kami atas demand, kami akan buat jugalah kelas sebab dah lama sangat tak buat. Setahun ni saya ingat sekali buat kelas berbayar, yang lain tu kelas ulangan je, kelas ulangan percuma untuk untuk saya punya klien. Okay, so details nanti boleh tengok dekat Facebook fanpage FCPO Maybank TPX kan. Saya dengan sifu saya kan, saya invite dia sesama untuk mengajar setup-setup yang dia pun dah pakai 12 tahun pada akhir bulan 9 nantilah. Okay, tengok details kat sana, nanti saya akan letakkan details modul. Sebenarnya tak update lagi pun sebab benda ni based on demand. Jadi a few days ago kami decide discuss dan kita kita set date dulu. Okay, okay. Okay, so ini detail saya lah. Atau paling senang tengok pada Facebook saya Tuan Pejajah X atau fanpage FCPO Maybank TPX. So kita buka untuk sesi sesi soal jawab. Okay, terima kasih Tuan. Okay, sekarang kami dalam sesi tanya jawab. So sekarang sekiranya anda ada apa-apa soalan, boleh type dekat itu question box tu. Okay. Now soalan pertama yang kami ada, saya tengok. Okay. Now saya first timer nak tanya, adakah konsep buy sell SCPO ini sama dengan konsep buy sell forex trading? Terima kasih. Okay, buy sell CPO kalau ikut konsep tu samalah sebab dua hala. Tetapi kalau nak order CPO, kalau ada buy, kita kena close dengan matchkan buy. Contohnya kalau ada buy satu lot pada 2320 dan apabila market naik ke 2340, kita nak close dengan keuntungan 10 tick. So dalam order kena masukkan close satu lot 2340.
Okay, maksudnya tadi ada buy satu lot 2330. Okay, dan kita kena nak close tu, kita kena letakkan sell, maaf saya bukan close, kita kena letakkan match dia, sell 2340. Supaya dalam SPO dia ada matching. Kalau ada buy, kena close dengan sell. Kalau ada sell, contohnya sell 2340, okay, market jatuh sampai 2320. So, kena buy pada 2320. Dia tak boleh macam FX. FX tu tuan boleh boleh pangkah close saja, kan? You klik dekat tab dia, dekat order pad, then you klik mouse ke belah kanan, then tekan X untuk close. Tapi konsep FSPO tak, dia kena match kan. Kalau ada buy, kena close dengan sell. Kalau ada sell, kena closekan dengan buy. Okay? Boleh faham? Ya, yeah, I boleh faham. Sekarang sama ambil balik control itu presenter. Okay. So I'm making myself presenter now. Okay. So on your screen now, you tengok ada topik yang bulan depan kan? Okay, you boleh, saya sudah letak dalam checkbox itu. So, pergi ke www.tinyui.com/futures5 untuk sign up for our next class. Okay, minta maaf. Okay, now seterusnya, soalan yang seterusnya kami ada. Apa maksud bulan ketiga? Tadi you cakap kontrak bulan ketiga. Boleh you terangkan lanjut sikit tak, tuan? Bulan ketiga boleh, ya, yeah, dalam boleh, salah satu slide boleh boleh bagi slide yang volume. Oh, boleh tadi boleh yeah, bagi itu slide kat saya itu you must slide tu ah. Tak, saya nak masuk slide tadi, slide awal. Saya nak tunjukkan. Oh, okey, boleh nanti ya, sekejap ah. Okey. Okay, sekarang you presenter sekarang. Okay. Saya akan tunjukkan slide yang yang awal tadi. Slide awal tadi kita ada tunjukkan dekat data Bursa Marketplace. Okay. Ayo. Jap. Sinilah dia nak update pula. Okay. This one eh. Okay, dalam ni dalam Bursa Marketplace lah. Okey, ini yang saya masukkan. FSPO untuk bulan ni, untuk bulan 8 ni sehingga 15 bulan 8, sebab FSPO dia 15 ke 15. Contohnya macam ni, sehingga 15 bulan 8 dia akan expire bulan ketiga lah. Sehingga bulan 8, 15 bulan 8 sehingga tadilah pukul 6 tadi kita berdagang Oktober 2018. Ini bulan ketiga. Ini bulan kedua. September ni 2018 bulan kedua. Dan ini bulan yang satu. Okey. Maksudnya untuk penjual, untuk pedagang-pedagang FCPO yang bukan pengilang macam kita bukan pengilang, kita tak nak physical stock FCPO ya. Okey. Kita mesti masuk dagangan bulan ketiga. Sebab bulan ketiga dia mempunyai volume yang paling tinggi. Contoh dekat sini volume dia 17,000 lah. Kan 17. Okay. So start esok. Bulan start esok akan expire. Sebab esok dah 16. So esok bulan November yang akan jadi bulan ketiga. Dan volume akan mula masuk ke bulan November esok. So esok Khamis. Okay. Esok Khamis dan berlaku new month lah kita panggil. Biasanya dinasihatkan supaya stay aside sebab ada kemasukan volume-volume bulan ketiga tadi ke bulan November. Sebab esok bulan November yang akan jadi bulan ketiga. Okey, hal ini sebenarnya ejen tuan-puan lah yang akan nasihatkan sepatutnya kan, bila kita discuss. Yang akan bagi ingatan, macam tadi siapa ada bagi ingatan dekat klien saya melalui WhatsApp, melalui Facebook. Kan, kita bagi ingatan lah, okay, today is the last day, cakap kan. Today ni yang last bulan ketiga. So, pastikan close pada the same day. Sebelum pukul 6 kena close, jangan hold. Jika hold posisi, esok posisi tu akan jadi bulan kedua. Contoh bulan kedua,
Yang sebelum ni, bulan kedua, volumenya hanya 2006 sahaja. So, apa signifikan dia? Apa kesan dia? Kesan dia ialah jika tuan-puan ada posisi buy dan nak close kan, nak close kena sell lah. Lepas tu open to sell, takut tak ada yang take up. Jadi susah nak, lambat nak close. Okay, itu masuk bulan ketiga FCPO. Okay. Okay, ada soalan lain? Okay. Nah, apa kenapa esok kita berdagang dengan bulan 10 ah? Boleh terangkan lebih lanjut ah? Esok kita akan berdagang dengan bulan 11 ah. Sebab 10. Ya, 11. Sebab okay, ini spek dia. Ini adalah spesifikasi FCPO. Okay, FCPO dia luput bila? Dia luput pada 15. Okay, so kita follow je lah. 15, okay, start esok 16, 16 bulan 8 sehingga 15 bulan 9. Kita akan mula berdagang bulan November 2018. Okay, sebab bulan November 2018 ni menjadi bulan ketiga kita panggil, third month. Sebabnya apa? Sebab ia adalah bulan yang paling aktif dengan volume yang paling tinggi. Sehingga tadi bulan ketiga ialah Oktober 2018. Okey, sebab tadi 15 kan? Masih 15 lah. Esok dah 16. Dia dah pindah bulan. So hal ini jangan takut sangat, sebabnya ia akan dinasihatkan lah. Kan biasa dinasihatkan, di alert, akan bagi alert sebelum close. So sebenarnya ini tak ada masalah. Okey. Jika kita tengok spot month volume dia tak banyak kan. Sebabnya spot month hanya dimasuki oleh pengilang yang mahukan minyak mentah kelapa sawit. Contohnya pengilang minyak masak, dia ada masuk belian FCPO dan dia akan hold sehingga expired. Apabila expired, pengilang itu boleh mendapatkan stok minyak mentah di port-port yang dikhaskan, dipanggil PTI ya, port tank installation. Di port tank installation ni ada di Port Klang, ada di JB dengan di Penang. Okey, itu untuk pengilang. Untuk kita pedagang biasa, kita akan masuk bulan ketiga. Dan tidak ada kes lagi pedagang-pedagang biasa ni lupa nak close sehingga dapat stok minyak mentah dengan fizikal, tak ada lagi lah. Okay, so jangan takut dengan bulan-bulan ni. Okay? Okay, terima kasih tuan. Tuan, kami ada banyak soalan, jadi tuan kena jawab dengan secepat mungkin. Boleh. Okay, now soalan seterusnya, apa yang kita perlu buat lah jika kita masuk tapi trend yang salah? Perlukah kita tutup saja posisi kita ataupun tunggu trend itu kembali ke trend asal kita untuk mendapat keuntungan? Okay. Soalan ni agak agak cakap subjektif. Salah masuk ni banyak jenis. Salah satu salah masuk sebab plan tu salah. Okay, bila plan dagangan dah salah, maksudnya masuk pun dengan nisbah tidak betul atau you jump the bandwagon. Okay, jadi stop loss besar kan? Stop loss besar, lepas tu nak tunggu pula supaya katalah market major sell, tiba masuk buy kan, lepas tu nak tunggu sehingga dia kembali buy. Kita takut margin tu tidak cukup sehingga jadi margin call. Tengok-tengok dalam account nanti minus, itu masalah. Tapi jika masuk dengan adanya plan dagangan, stop loss kecil kan, tapi dia salah, kita akan cut saja. Kan, sesuatu penyakit jika kita biarkan, dia akan semakin lama semakin dia efek semakin besar, jadi better kita cut. So yang inilah kita perlukan plan dagangan yang baik, yang holistik. Kita nampak kenapa masuk, soalan tadilah why, when, where kan. Bila dapat jawab tiga soalan tu, you tak akan suka masuk ikut wahyu. Kalau Melayu cakap ikut wahyu lah, sebabnya dia nampak je color kan, tiba-tiba nampak color, nampak kali hijau sikit, the buy. Sedangkan major masa tu sell. Jadi salah lah. Okay, so pastikan ada plan dagangan yang mantap sebelum masuk. Okay, next. Okay, terima kasih tuan. Apakah maksud jual dahulu dan close? Apakah akibat trade kalau tidak ada stop loss?
Okay, Adakah kerugian akan melebihi modal ataupun kerugian sampai habis modal? okay, itu pun subjektif juga. Masuk dekat dekat mana kan? Katakanlah masuk pada permulaan permulaan sell kan, tapi ada masuk buy kan, sedangkan efek dia besar. Kemungkinan modal tu hangus. Okay, jika tak ada level stop loss. Okay, yang dimasukkan dengan sell dahulu sebab bila kita nak berniaga, kita kena ada modal. So dalam konsep FCPO, modal berniaga itu ialah margin. Okay, margin pula. Okay, margin 5,005. Okay, bila dah masukkan margin 5,005, kita boleh masuk dua lot untuk dagangan yang ditutup pada the same day lah. Okay, so konsep dia, konsep berniaga bila dah masukkan margin, kita dah ada modal untuk berniaga. So boleh sell dahulu. Kenapa boleh sell dahulu? Ini uniknya features. Sell dahulu sebab ada demand. Katakanlah anda penjual power bank lah kan. Sebelum ni you jual, you beli dulu stok, then you pun dapatkan pembeli. Tapi katakanlah stok dah habis, tapi pembeli yang biasa tu, pembeli yang setia, dia telefon, dia WhatsApp, dia tanya, ada lagi tak stok power bank? Saya nak belilah. Okey, kan? Tapi pada masa itu, tuan tak ada stok. Tapi tuan boleh jual dulu. Cakap, okey, boleh. Okey, boleh, boleh. Saya boleh dapatkan stok. You masukkan dulu duit, saya masukkan stok. Itu masukkan jual dahulu. Maksudnya, kita dah commit dengan penjualan tu. Bila dah komit jualan, dah dapat duit, so tugas kita ialah untuk mendapatkan stok. So bila dapat stok, kita akan tengok the supplier yang offer lower than dengan harga jualan kita tadilah. Itu dinamakan jual dahulu dan kita close kemudian. Okay, ini uniknya futures atau pasar niaga hadapan. Kalau saham, dia hanya satu hala, kena buy dan tunggu berlaku kenaikan untuk jual bagi pengambilan untung. Dalam pasar dua hala, kita boleh boleh buy dulu, close kemudian, atau sell dahulu dan close kemudian. Okay, so ini boleh jadi alat untuk jika ada berlaku kejatuhan ekonomi kan. Kita ada alat, kita ada tools untuk menangani kejatuhan ekonomi kita lah actually. Okay, kita ambil kesempatan untuk buat duit dalam kejatuhan ekonomi. Okay, next. Itu hebatnya pasaran hadapan. Yeah, okay, betul. Nah, tuan, berapa banyak modal minimum untuk start trade FCPO? Satu lot 5,005. Apa maksud ni? Okay. Dengan satu lot 5,005, boleh start lah. Boleh, boleh tekan dua lot jika tidak bermalam. Maksudnya tidak hold posisi. So, saya boleh katakan kena ada, wajib ada 5,005 lah. Itu ditetapkan oleh BMD. Okay, Bursa Malaysia. Minimum lah. Ha? Tapi kalau pergi hala yang lain lah, jadi sudah margin call lah. Ya, yeah, betul. Ya, tapi kalau ada lebih bagi sikit, sebenarnya kalau lah, kalau kita masuk ada plan yang baik, plan dagangan yang baik kan, biasanya tak ada lah sampai margin call sebab kita stop loss pun dah 7 hingga 10 tick. Okay, so tak adalah sampai sekali masuk margin call, tak juga. Okay. Okay. Okay, next. Nah, dalam jual beli anda, tuan, apa time frame yang anda gunakan? Okay, mapping biasanya kita akan gunakan daily. Okay, lepas tu daily chart lah. Daily chart untuk mapping. Yeah. Tapi fine tune tengok balik H4, 4 jam, 1 jam, 30. Dan tengok dekat 5 minit. Okay, 5 minit. Jika dia bercanggah dengan 15 minit, abaikan 5 minit. Gunakan yang 15 minit. Okay, so kalau saya tunjuk yang kajian kes dagangan ni kan, ni kajian kes lah kan. Okay, ini 1 jam, 60 minit, 1 jam. 1 jam mungkin tak nampak, tapi sebenarnya ini this is a pullback level lah. Pullback level dan dia dah test zone ni, zone yang gap dekat sini. Okay, kita kecilkan kepada 5 minit, okay. Yang tadi, CSP ni candlestick pattern dekat sini kan. Mungkin tak semua yang nampak bahawa sini kita boleh sell. So, fine tune kan dengan guna template lah. Contoh, template SBX. Dia sudah melebihi kawasan apa Bollinger Band dengan ada keadaan oversold, overbought dekat sini. Dia sudah lebih 85. Dan fine tune kan, compare kan juga dengan template Tak Ichimoku.
Okay, flat tak cium aku dekat sini pun dia dah menunjukkan flat flat span. Senko span sini tested. So kita dah boleh masuk sel kat sini sebabnya dekat hadapan 26 masa ke hadapan pada masa tu dia dah tunjuk bahawa market akan membuat kejatuhan. Okay, so kita boleh fine tune 5 minit jika 5 minit tu sama hala 7 dengan 15. Tetapi jika tak sama hala 7 dengan 15, saya akan lebih tengok pada 15 lah. Okay. Okay, next. Okay, now sell setup trade yang tuan tunjukkan tadi ya, ada PB, PBX, Momentum, DSB ya. Okay. Sebaliknya, also tengok dalam time frame ya anda tadi cakap. Banyak. Ya. Banyak 5 minit lah. Yang sama time frame lah. Dalam banyak 5 minit. Yes. Banyak 5 minit. Tapi sejak a few years ni, kadang-kadang 5 minit ni banyak false. So, kita 15 minit better dari 5 minit. Dia sebenarnya market tahun ke tahun. Lah. Tahun ke tahun dia tak samalah. Dia akan ada wujud keadaan dynamic dia. Okay. Dynamic. Momentum volume pun tak sama. Dulu 40,000, 42,000 lah ni dah 15,000 saja sehingga 17,000. So, tujuan kita buat webinar ni untuk memperkenalkan FCPO dan nak mengajak tuan-puan untuk masuk market FCPO lah. Support market Malaysia. Yeah. Okay. Dan dia lebih selamat sebab yeah, kita kita berdagang di market Malaysia dengan bank-bank Malaysia lebih selamat lah. Okay. Ya, yeah, lebih baik. Lebih baik. Lebih baik support market Malaysia. Okay, yeah. Now, soalan saya, soalan seterusnya ialah berapa lama agaknya masa yang diperlukan untuk matang dalam trading? Maksud saya, like consistent okay. Boleh dapat untung punya. Okay, macam ni, konsep dia, how long can you spend 20,000 hours? How long? Kalau asyik kerja 9 to 5 kan, tak boleh tengok market, susahlah. Sebab a good pilot dia kena fly 20,000 flying hours. A good diver dia kena menyelam 20,000 diving hours. So a good chartist, a good technical analyst kan, then pedagang yang baik dia kena masuk market dah kena hentam atas bawah kan, kena tempeleng bahasa istilah dia kan. Kan kena spend some time ya. 20,000 hours lah untuk jadi expert. So okay, ada keadaan lah. Ya, ada keadaan shortcut dia lah. Keadaan shortcut you belajar dengan somebody yang dah melalui 20,000 hours itulah. Kan? Dan depends on your commitment. Bila dah belajar pula kena apply. Kena start tengok market. Janganlah dah pergi belajar then after that you tak tengok pun market, you buat tak tahu kan. After setahun nak tengok balik then you tak boleh declare saya sudah setahun dalam market. No, it's a false declare lah. So, yang ni bergantung kepada tahap IQ dan EQ pula. IQ ni intelligent question kan. Kebijaksanaan IQ dan EQ ni ketahanan emosi. Maksudnya, bila dah buat pelan dagangan berdasarkan ilmu yang kita belajar, bila dah masuk market, market corner kan, market macam buat pullback kan, janganlah. Emosi dah tak stabil, tiba-tiba pergi close kan. Sedangkan kita kalau nak disiplin kena follow lah setup yang 70-80% high chances. Okay, EQ adalah emosi masing-masing yang tidak boleh dibentuk kan, because feeling ni masing-masing. Yang ni lah cakap wisdom ayat dia kan, bahasa dia wisdom. Dalam market you akan dapat that kind of wisdom. Okay. Next. Okay. Double. Okay. Nanti ya, saya tengok soalan. Yang mana perisian carta yang anda gunakan untuk menganalisis FCPO? Sebab saya under my bank, saya guna end-to-end lah. Kan end-to-end chart yang saya tunjuk tadi, ini adalah end-to-end Maybank punya chart lah kan. So yang ni menggantung kepada siapa yang dengan siapa anda buka account lah. CMB mungkin chart lain kan, okay, Kenangan mungkin chart lain kan, tapi kalau dah saya memang berdaun dengan Maybank, this is the chart yang tuan boleh nampak lah kan. Kan dia banyak banyak dekat banyak template, banyak banyak ni kita boleh apply lah. Okay. Okay, okay, now untuk peringkat beginner, bagi yang kurang pemahaman candlestick, apakah method yang paling selamat untuk digunakan bila nak mula berdagang dengan FCPO?
Method paling selamat sebenarnya boleh kenal pasti why, when and why, why, when and where, kan? Kalau kenal boleh kenal pasti tu itu selamat lah. Okay, paling the cheapest way dapatkan buku saya. Saya bukan nak jual buku saya kan, sebab dekat MPH pun dah tak ada kan, tapi ada jual online dan saya bagi kepada ada kawan baik saya lah untuk handle bab-bab jualan ni kan. Sebab dalam ni ada ditunjukkan setup masuk macam mana. Dan okay, ini yang penting. Nak masuk tu macam mana? Contoh kan, bila nak masuk satu lot kan, stop loss level, TP level. So ada dia punya nisbah yang terlibat lah, stop loss dengan TP. So ada basis untuk masuk, dan dalam tu banyak contoh-contoh PBX, contoh zone, contoh candle kan. This is the cheapest way lah, dan saya tak jual mahal pun. Ada yang jual buku technical analysis biasanya 250 lah kan, apa 3.5 lah. Tak, saya kononnya nak tolong, tapi saya tak naklah tolong, tapi saya apa, kena tanggung beban. So saya jual markup sikit harga cetakan. Saya jual dengan 68 siap pos laju. That's it. Kalau pergi MPH dah tak ada. Dulu dekat MPH ada 88. Kan nombor apa, nombor bertuah kan, 88. Now saya jual 68 online. Okay? Okay. Okay, boleh. Okay, terima kasih tuan. Okay, ya, next. Bang, ya, terima kasih. Okay. Now, nak tanya betul ke kalau kita tidak close posisi kami itu akan dapat stock physical? Kalau bulan 1, yelah akan dapat stock physical. Kalau masuk bulan 1. Tapi tak ada lagi kes pedagang yang dapat stock physical. Sebab semua masuk bulan 3 dan dinasihatkan masuk bulan 3, dan benda tu semua order ni dipantau oleh ejen lah kan. So biasanya tak ada lagi lah dah dapat stock physical, unless pengilang dia memang purposely nakkan stock physical. Sebab tu pengilang masuk, dia buat belian di bulan 1 spotman. Jangan takut lah dapat stock physical kan, tapi kalau dapat betul boleh boleh jual balik. Okay. Kan jual, okay. Tak adalah, that was a joke lah. Actually takkan ada lah case yang dapat physical. Okay, next. Okay. Nah, antara tiga ni yang paling, yang manakah paling berisiko antara forex, futures dan stock? Kalau nak you nak jawab, you I jawab nak jawab honestly ke diplomatically? Okay lah, I jawab honestly lah, sebab saya terlibat dengan market global ni. Okay. Bagi saya lah kan, in terms of duit selamat ke tak, secure ke tak kan, platform company-company yang berkaitan dengan FX banyak yang tidak berlesen dan tidak dipantau. Jadi banyak kes yang pedagang untung tapi tak boleh nak ambil duit. Okay, atau company overseas datang buat seminar kan, dan dapat deposit duit kan, lepas tu hilang. Ada juga, dan ada juga yang jenis manipulasi chart. Maksudnya kalau kita masuk, kita letakkan certain stop loss kan, stop loss kita kena makan, sebab boleh dimanipulasi lah. Okay, so in terms of keselamatan duit dan sistem, tentu sekali dengan bank lah yang paling selamat. Okay, tetapi kalau bercakap tentang market mana masuk selamat, secure sifatnya, kan? Kalau tanya tentang behavior of the market, bagi saya behavior komoditi yang paling tidak melampau. Contohnya kalau komoditi minyak mentah, komoditi minyak mentah kelapa sawit, kan? Kita tahu level dia. Kalau minyak mentah tu kalau it's too low, then OPEC tidak akan puas hati lah kan, dia akan cuba pushkan harga naik. Tapi bila harga minyak terlalu tinggi kan, pengguna pula yang tidak happy, dia akan push untuk jatuh. Jadi dia akan stabilize. So commodity is quite calm lah, agak tenang lah sebenarnya, dan kita boleh fahami lah dia punya movement. Okay, so masuk dalam okay, market now, yeah, next. Yeah.
Okay, masuklah market as CPO. Nah, okay, adakah volatility itu dari segi risiko adakah sama dengan forex atau stocks? You know, oh, tidak, yang tidak mana sama. Volatility lebih tinggi ya? Tidak sama. Yang mana volatility lebih tinggi? FX paling tinggi. FX paling tinggi, paling tinggi paling lah. Exposure kan. Kalau nak duit buat duit banyak pun banyak yang dekat-dekat OC yang yang melalui FX kan sebab dia dia volatile lah. Okay, saham saham memerlukan sejumlah modal yang agak besar lah untuk masuk sebab kalau yang beli saham sekadar yalah sekadar you ada 1000 you beli saham kan you beli saham satu company how much money that you can get. Okay, so sekali lagi ya komoditi atau CPO ni di tengah-tengah. Ha, dia pendamai lah sebenarnya. Okay, so it's in the middle. Okay, now soalan seterusnya, berkenaan indeks future selain KLCI, apakah indeks lain yang boleh trade dalam Malaysia ini? For the time being, yang agak mempunyai volume tu, still FKLI lah. Saya tak nak sentuh lah FKLI sebab saya nak fokuskan sesi ni, fokuskan kepada Malay, pada Malay. Pada Islam sebab tu pada Muslim sebab tu terfokus pada FCPO sebenarnya untuk pengetahuan sahabat-sahabat saya yang saya nampak ada yang follow even kawan saya yang Chinese semua ada follow kan FCPO FCPO ni dia comply lah dia comply atau yang yang pasal dia cakap pasal status halal kan yes status halal kan so FCPO ni status dia halal ada dalam even even dalam bursa Malaysia punya website pun ada dinyatakan. Okay, berbanding dengan dengan untuk yang Muslim, FKLI ni counter dia bercampur-campur. Okay, maksudnya dia ada saham-saham teknologi, saham berkaitan dengan perjudian kan. Jadi kita tak galakkan untuk Muslim. Untuk non-Muslim, you can masuk whatever market lah. Tak kisahlah. Okay. Okay. Alright, terima kasih Tuan. Hari ini, I think that's all for the Q&A sessions. Okay. So I'm now making my taking over the control as a presenter now. Okay. Terima kasih Tuan atas jemputan kami ke sesi webinar yang dianjurkan oleh LiveChem dan ditajakan oleh Bursa Malaysia Derivative dan CIMB Futures. Now allow me to switch to English. Alright, so we have now ended the webinar, but stay online because now we have an exciting news to share with you. Coming on board, we have a next futures webinar. Please go to click to join our next futures webinar, which talk about technical analysis in futures trading. But today we have also invited a very exciting broker to share with you how you can trade futures with CIMB. Now they are running a promotion to all our attendees tonight. So if you stay on to hear their promotional offer, I think you'll be very excited about that. So please stay on till the end because they're going to offer something to you which will make you start trading futures with a very exceptional offer. With that, I want to hand it over to our next speaker from CIMB Futures, which is Mr. Tan Li Xing. All right, just give me a minute. Hi, good evening. I'm Li Xing from CIMB Futures. I'm a dual licensed dealer for 12 years dealing in futures and stock market. Today, I would like to introduce CIMB Futures to you about our company trading platforms and some special promotions. As you can see, our first slide here today will give you a quick reference of what CIMB offer compared to the industry. Okay, as you can see, the average brokerage in the market is roughly 15 to 20 ringgits. But for those who attend the seminar today, we offer cheaper rates, which is for FKLI, we offer 10 intraday and 12 overnights. And for CPO, we offer 7 intraday and 13 overnights. We also offer the free trading platforms. We have a web-based trading platforms and application-based platforms and also mobile trading platforms. I'll show you the features and the interface of our platform later. And we also frequent to the client rewards campaign and seminars
I will cover more in the later slides. And so we will provide the monthly fundamental CPO report, which will be done by the research analysts who cover plantation sector. Okay, let me share with you the advantage of trading with CIMB. We have the branches nationwide, and we give the professional advice, and we have the complementary trading platforms, and we offer mobile tradings, and we also have the reward camping every year, and you can find our research report on our website. We are the Bursa Awards winner, and we also provide 24 hours dealing desk support. So we give a competitive rate. Right, as you can see, we have 10 branches in Malaysia. Let me introduce more about our trading platforms. We got two online trading platforms, which is a web-based, we call it iTrade CIMB, and the application-based trading platforms, we call it iTrade Pro. And okay, let me introduce some basic features of our web-based trading platforms. Okay, you see we have the function bar here, which okay, and this function can be add on to the panel over here. Okay, for the watch list, you can add the favorite counter, and for the stock information, you can say we contain the pertaining information of the particular counter together with the historical charts. And the stock tracker, you can is provide the transaction details of the particular counters together with the intraday charts. Or the order books, you display the status of all orders you have placed within a market days. And also the order history. These features allow you to retrieve back all orders you have placed. So we got the derivative portfolios. It contains the details of your position holdings and the unrealized gain and loss. And this is our intraday charts, and this is our analysis charts. The analysis charts, you can add on some technical indicator for you to do your technical analysis. Okay, let's move on to our application-based system, iTrade Pro. Okay, this trading platform has more advanced features compared to the web-based iTrade CIMB. In this system, it is very customizable. You can personalize whichever the way you like. You can create the interface that you prefer. For example, for the price code here, you can put different market price code together in one screen. You can also put different time frame of charts in one screen. You can even extend it to multiple screens. You can connect to 4 to 5 screen and put different image and different screen. And the charts and the screen code are synchronized, meaning to say, which if you select the price code, for example, you select the price code of the CPO September, the chart here will show the CPO September. If you select the F-Client June contract, it will show the F-Client June contracts. This is what we call synchronized. You can see the menu bar on the left-hand side and on the tops. Okay, all this menu bar can be personalized also. You can add or remove the item you want. You can customize it to the layout you want. All right, this is our mobile apps. And you look at the menu button here. If you click on the menu button, down here there's a menu bar. So you will easily for you to check your price and you key in your order, revise or cancel your order. All right, it's very convenient for those who travel frequently during the market sessions. Okay, we also have the campaigns for every year. And give out the rewards to our regular client based on their accumulated brokerage. Okay, you can see the price we given to the clients is minimum from the touch and go cards and to the Rolex watch. Okay. All right, we also send out the research reports. Okay,
And the commentary provides an overview of the daily actions in the markets. And this report also provides an overview of the economy data being released, the global market news, commodities, and market performance by index return. All right. You can also find the economy updates and the single stocks research report prepared by our research team in the iTrack websites. All right, we are the Bursa Excellent Awards on 2017. Okay, 2017, we are the best online trading participants. And we are the 2017 best retail derivative trading participant, the second runner-ups. And at last, I would like to introduce the iTrade Gateways. The iTrade Gateways, it is a one-stop knowledge portal to give you a more complete trading experience. We will update our market outlooks video on the weekly basis. You can also check out the coming events and workshops we will conduct and register yourself through the iTrades. From here, you can download our daily commentary over here. Okay. At last, I would like to say for the participant of this webinars, we will offer 6 months free of the iTrade Pros. If you are interested to open an account, please kindly contact us. Thank you for your time. I will pass back the control. I will pass back the control to the Shane. Thank you. All right. Thank you very much, Li Sheng, for joining us today to give a little bit overview of how you can trade on CIMB. I think today CIMB make you an exciting offer on how you can use their platform. And now today, if you sign up, you can please contact Nancy or Li Sheng, because they are giving you a discounted rate for those of you who haven't had a trading account, or for those of you who feel that your brokerage fee is higher than what CIMB offer. CIMB is an incredible broker who have a very stable platform and a user-friendly platform which can help you to embark on futures trading and propel you towards achieving your trading success by having access to a lower brokerage fee. And for the first 6 months, you're going to get iTrade Pro, which is a more sophisticated software that can give you more information that you need to help you in trading. So for those of you who are online now, please go to email or contact both of them. You can contact them by this week. And for those of you who are watching the replay, please also contact both of them right away if you want to take advantage of their offer they make to you in this week. With that, if any questions, I will just see if any question regarding CIMB. Yeah, we will facilitate here. I see that there's one question. Can you please go back to slide 8? There's one question asked about, go back to slide 8. Hang on, yeah. So let me go back to slide 8. Yes, yeah, I'm going back to slide 8 now. May I know what question you have to ask for this? Okay, just to show you how good is CIMB iTrade Pro. Okay, initially you need to charge for 188 per month, but if you are signing up to this week, you're going to be getting iTrade Pro for first 6 months for free. After that, you can decide whether you want, is this right for you? All right, yeah, you got all the info there. Okay. Okay. No worries. So for those of you who need an account to get started, please contact both of them in this week. You have the number. I'm just punching over the information on the chat box. All right, so you can go to the chat box and jot down their number. If you want to call them now, they are also available. All right, so just contact them, because as of live chat, and we want to make sure that our subscribers make the best out of our webinar. Now, we have done so many webinars over the past 1 or 2 years, and futures, this is the second year in running that we're doing futures webinar. And I'm sure that some of you here want to get started, and you want to make sure that you work with the best broker to give you the best brokerage fee to help you get started in brokerage in futures trading without engaging in too high brokerage fee, because
you know, the higher brokerage fee, the lower is your trading profit, and you need to wait for the ticker, the market to go up a bit more ticks before you can even break even. So today is an exciting offer that we make for you, and make sure that you take advantage of it. All right. Any other questions? The brokerage fee of 7 ringgit intraday is also for existing client. Is that correct, Li Sheng? You want to take the question? Yeah, the brokerage of 7 intradays is also for the existing client, but those clients who have substantial volumes, but for the souls, normally they will give higher than that. And for those who participate the webinar today, we'll straight away give 7 ringgit for intradays, and it will last long and won't change again. Thank you. Yeah, please, if you are keen, please sign up quickly. All right. Yeah. Any other questions? Okay, if not, then thank you so much. Thank you so much, Li Sheng, for joining our webinar today. And last call is for those of you who are interested, please contact Nancy or Li Sheng at the following number to take advantage of the offer that we make to you in today's webinar. With that, thank you very much. All right, have a pleasant rest of the day, guys. Bye-bye.